wabarakatuh. Saya Jose Cualinge datang untuk Anda semuanya. Dan kebahagiaan yang sangat saya banggakan hari ini bersama dengan bintang tamu saya, Yuyun Jos, dalam acara Talkshow JCL. Kita sambut Yuyun Jos. Halo. Halo Kak Yuyun. Adikku tersayang, apa kabar? Baik, Kak Yuyun. Kak Yuyun, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, yang penting sekarang kita sehat. Amin, ya. Dan selalu kita memperhatikan protokol kesehatan, ya. Pastinya ya, Kak. Kan, tadi masker ada. Ayo kita pakai masker agar tak kena corona. Jangan lupa jaga jarak, selalu sering cuci tangan. Ini maskerku. Mana maskermu? Keren juga ya, ciptanya. Ciptaanku. Tuh kan, masih pemula nih kita muncul di talkshow ini langsung mengingatkan kepada sahabat-sahabat untuk menjaga kesehatan, ya. Protokol ya. Yes. Oke Kak, ini kita mengulik masa-masa lalu Kakak sampai masa sekarang. Yes. Tentunya aktivitasnya di zaman dulu Kak. Ya, katanya. Kabarnya nih Kakak dari usia masih berumur 3-5 tahun itu udah naik panggung. Ya, udah ngeband. Udah nyanyi sih waktu itu. Nyanyi-nyanyi dulu. Umur 3,5 tahun sampai umur 5 tahun tuh aku masih sering-sering nyanyi, diajak sama ayah ke Taman Ria. Oh terus gitu. Pak Kasur tuh, pautnya Pak Kasur, playgroup ya nyanyi-nyanyi gitu. Oh seru gitu banget. Ayahku kan ikut ayahku kan polisi, jadi dia ada grup band polisi lah namanya band Bayangkara sama BKAK ada. Jadi kalau ada acara-acara gitu, aku suruh nyanyi umur 5 tahun ada tuh foto, tapi lupa foto di mana. Aku nyanyi lagunya apa coba? Teringat pada suatu waktu ku berjalan-jalan gitu. Itu lagu dewasa. Dewasa iya. Usia 5 tahun sudah nyanyikan lagu dewasa. Iya. Kalau sekarang diselepet tuh. Waktu sama satu lagi. Waktu terang bulan jeng 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 ku pergi berlayar. Pergi. Beneran loh. Tapi memang lagu-lagu zaman dulu enak ya. Masih terngiang sampai sekarang. Sampai ya, sekarang. Enggak, nah kembali lagi ke soal BKAK. Ya. Ini kan yang Jose tahu itu ada Mandu itu. Mari, Mandi. Mangudi ya? Itu mereka yang jadi pelawaknya di depan. Oh pelawaknya, ya. Tapi tetap BKAK? Ya BKAK. Mereka itu anggota polisi pada itu? Semua, sama anggota apa bandnya. Band. Itu, ya, itu semua nah polisi. Itu kepanjangan apa BKAK nah, itu? BKAK itu adalah Badan Kesenian Anggota Kepolisian. Jadi Badan Kesenian Anggota Kepolisian. Kepolisian. Nah, kalau boleh aku kasih ingetin lagi bahwa kalau anak-anak sekarang tahu opera OVJ, Opera Panjawa. Kan tuh ada pelawaknya, ada bandnya. Ya itu BKAK udah begitu. Oh udah begitu duluan? Begitu duluan. Luar biasa ya Kak. Jose itu taunya BKAK itu sering ngelawak. Ternyata sama dengan OPJ. Iya, duluan. Katanya ada slogan-slogan tentang ada. Keluarga berencana. Ya. Masih ingat Kak? Slogannya itu adalah untuk keluarga berencana. Jadi BKAK tuh dulu ditugaskan sama dinas penerangan dari kepolisian itu untuk menekan laju tingkat kelahiran. Jadi dulu slogannya gini, 3 anak banyak, 2 anak cukup. Nah, kalau anak kedua, anak ketiga itu yang paling banyak, anaknya bisa main musik kayak ini nih. Jadi ya ininya. Kayak ini dong, kan masa ke Joso. Nah, itu ayah kerja di situ. Ayahku memang polisi, ayahku pemusik. Jadi pemusik. Tapi karena itu karena aku di Mang Dudung, jadi orang taunya aku anak Mang Dudung gitu. Nah, ini kita setelah itu kan terus-terusan nih Kak, sampai berusia agak remaja SMP. SMP. Terus ada festival band wanita, terus ayah mengajak, "Yun, kamu harus ikut, kamu harus ngelihat ini festival band wanita." Iya, itu tahun 75. Kakak masih inget enggak Menerawang enggak? Menerawang ya? Apa Mengingat? Mengingat ya. Mengingat masa-masa itu band apa sih waktu itu? Nah, jadi waktu itu ayahku bilang, besok kita ke ini ke Istora Senayan ada acara festival band wanita se-Indonesia. Se-Indonesia dalam rangka memperingati Hari Kartini. Itu April kan. Gitu, ayo ya. Ikut yuk. Aku juga enggak tahu kan, aku taunya dulu band tuh kan dulu Dara Puspita taunya kan kita kan. Dara Puspita atau The Singers. The Singers. Waktu itu. Nah, begitu saya sampai di sana,
gitu, ih ada 9 band yang ikut tampil. Salah satunya Pretty Sister dari Surabaya. Terus Aria Junior dari Jakarta, Anti-Click ada Is Darlia. Terus The Queen aku kenal sama Mbak Ani Kusuma. Terus Wandi dari Bandung. Terus Dara Kartika dari Medan. Nah, tiga lagi ini aku lupa apa ada The Singers, apa ada siapa The lagi? The Singers mungkin udah tua-tua, udah apa? Enggak juga ya. Ada siapa? Tiga lagi apa ada Anoas ya, lupa aku. Anoas itu dari Sulawesi. Anoas. Bisa jadi. Terus dua lagi lupa namanya. Pokoknya itulah ceritanya. Itulah. Terus apa kesannya? Setelah melihat itu memperhatikan semua. Ya, aku perhatikan dari awal. Justru aku datangnya agak telat. Pas aku datang itu Pretty Sisters adalah peserta pertama. Karena kan mereka di lotre gitu kan. Lotre. Jadi ngambil itu peserta pertama. Jadi aku enggak lihat mereka secara utuh. Jadi yang terakhir doang. Aduh bagus banget. Aduh sayang. Oh, pas kudaku lari aku nonton. Pas kudaku lari itu lagu wajib. Semua band harus nyanyi lagu itu. Pretty juga nyanyikan lagu itu. Dan ini setelah festival peserta-peserta terus diumumkan tuh kak. Terus gimana ceritanya? Nah, waktu diumumkan aku sempat bilang, teriak apa gitu. Pretty Sister. Gitu. Jadi Pretty Sister diumumkan juara. Teriak. Aku. Ayah kenceng. Pretty Sister. Itu dia. Pretty Sister. Gitu. Jadi mimiknya bener-bener. Ya, bener-bener tapi. Aku lihat sementara kakak-kakakku Pretty Sister cuma mereka cuma gitu terima kasih enggak terlalu gak ekspresi yang berlebihan gitu. Jadi mereka kayak ya Allah terima kasih dan ini enggak yang terus air mata gitu. Terus ya, ada yang ngomong gitu aku ya, bening gitu. Ya ada bening. Mereka menurut aku sopan banget gitu. Aduh, memang luar biasa ya. Apa mereka. Begitu kali ya? Kalau cowok kan are-are, kalau cewek apa tuh? Ya are-are juga. Are-are juga ya. Mungkin begitu kali ya. Kalau zaman sekarang sekarang kan orang-orang Surabaya bilangnya kan bonek. Ya kalau bonek perempuan bonita. Oh, bonita. Aku bonita. Oh, aku. Terus itu kayak ini kita mengulik lagi kakak katanya pernah di TVRI itu diberikan diberikan satu acara ya. Oke. Okay. Itu namanya Sejenak Bersama ya. Itu dengan, kita bersama Yuyun. Iya, itu kita berarti kita back forward lagi ya. Kita balik lagi apa ya, lompat-lompat. Lompat ya. Lagi kemarin kita tahun 72 ya. Itu Mang Dudung Papi, kita manggilnya Papi. Jadi bandnya tetap band BKAK. Tapi enggak ada lawaknya. Papi sebagai MC. Jadi aku dibikinin acara di TVRI itu Sejenak Bersama Yuyun. Nih, KKN nih. Hah? KKN nih, ada Papi. Enggak, Papi Dudung kan. Tapi, oh, Papi Dudung Papi ya. Dudung maksudnya, Papi Dudung karena kan ayahku, satu grup. Iya, ayahku kan memang pemain saksofon di situ. Cuman Papi itu kan sebagai ketuanya di BKAK gitu. Terus tapi enggak host. Host merangkap tapi beberapa lagu dia bilang ini Yuyun lagunya ini. Nah tapi untuk pada saat itu saya sebagai pemain saksofon umur 10 tahun dari bikin acara gitu berarti kalau saya nggak pintar kan kalau nggak bagus kan nggak mungkin gitu. Selamat malam para hadir semuanya. Para pemirsa yang ada di manapun kita tampilkan seorang bintang kanak-kanak ya gitu. Masih kata Yuyun bukan yeah. Masih belum ada jelas Yuyun langsung jadi ada gerakan begini ada ntar praktekin jadi kayak asik keren banget ya. Nah kembali lagi setelah itu kan terus kakak sosok kemana? Terus tahun nih saya baca cetekan nih tahun 1975 katanya kakak diarahkan sama ayah ke TRRI untuk bermusik. Tahun dia 74-an lah. 74-75 sebelum gabung sama Pretty Sisters ya. Nah itu jadi arahkan untuk main baca lagu yang bagus supaya nanti kamu bisa dipakai di RRI dan lain-lain sampai akhirnya dikenal nonton nantinya festival tadi. Setelah nonton festival ya kita udah kita CC bye goodbye dan selamat ya. Terus kira-kira 2-3 minggu seminggu kemudian aku bikin diajak lagi sama BKAK ada acara Mang Dudung
Tapi semuanya lengkap tuh, tapi seperti kayak apa ya? Acaranya kayak show tapi di rumah gitu, di rumah. Jadi tepuk tangan lah mungkin apa silaturahim. Tapi ada acara, ada ininya, ada maknanya, tetap maknanya seremonial gitu. Kayak apa namanya? Keluarga berencana. Nah, aku di situ main jali-jali. Ada edukasinya. Ada edukasinya. Jali-jalinya seperti apa tuh? Ada entar. Ya, entar ya guys ya, kita akan lihat ya Kak Yuyun ya, Yuyun Jos ya, dulu Yuyun sih. Nah, sekarang nanti kita akan ngulik dari mana sih datanya Jos ya itu. Ya. Tapi suatu kebanggaan bahwa Yuyun pada usia masih kecil, masih 3-5 tahun dan 10 tahun sudah sangat menguasai sesefon dan flute ya. Umur 10 ya. Nah, 10 tahun. Dan akhirnya kita akan ngulik ketika bergabung di Pretty Sister. Bagaimana ceritanya? Yeah. Yuk, nah, Kak, setelah Sikut Benny, acara festival itu dapat piala gede-gede, kakak tuh melihat tuh, melihat banget. Besok ke ada koran-koran. Ada nggak terlintas? Coba kalau aku gabungnya bagaimana? Ada. Cuman dalam hati aja, ya Allah, seandainya aku bisa gabung sama band ini ya gitu. Terus nggak tahu. Allah mendengar dijabat kontan ya. Seminggu atau dua minggu kemudian, aku acara di TVRI ya sama BKK. BKK tadi ini. Aku main jali-jali. 3 hari kemudian setelah itu mereka datang ke rumah. Ya Allah. Bapak Margo, Mbak Erna sama itu pokoknya artinya datang silaturahmi terus nanyain mau nggak gabung sama Pretty Sisters. Mau nggak gabung dengan Pretty Sisters, ya Allah, guys itu. Catat ya. Gila. Terus rasanya gimana? Aduh, seneng banget. Kan masih umur 10 ya, 11. Oh, udah tahun 75, udah 14. 14 ya, berarti SMP ya, kelas 3 ya. Ya, aku langsung bilang mau. Mau banget. Tanpa kompromi dengan orang tua. Oh, sama orang tua, iya boleh. Ya, kita mau. Kan mereka juga bilang sama tapi seneng. Aku seneng. Dan kepada siapa pernah cerita bahwa saya pernah berangan-angan, pernah berkaul ingin, ya Allah kapan ini, apa hanya di talk show ini aja? Baru ini. Guys, itu kan hanya di talk show JCL. Gak pernah ada yang nanyain soalnya. Hebat kan seorang Jose Cualinge. Yes. Nah Kak, sejak itu akhirnya gabung mau. Iya. Langsung show-show. Langsung show-show kemana-mana, ke Surabaya. Memang kalau kita ke Surabaya seminggu, berarti aku izin sekolah. Izin sekolah. Tapi aku di sana aku tetap ngerjain PR dan lain-lain. Tapi sekolahnya pinter gak sih? Biasa-biasa. Loh, mesti jujur dong. Biasa-biasa aja. Dan, tapi yang penting naik kelas ya. Sekolah dan tetap tidak ada dispensasi. Iya, dispensasinya seperti itu ya. Ya, bukan karena ngartis ya, tapi tetap menunaikan tugas ya. Betul nah, banget. Nah, Kak, kakak kan udah pernah show-show juga pakai sepatu roda ya? Nah, iya itu dia. Terus dipaku katanya pakai sepatu roda ya? Pernah. Gimana sih, Kak? Jadi karena ini Pak Margo itu kan manajer apa bapaknya pimpinan itu. Beliau tahu kalau saya bisa pakai sepatu roda, dia bilang coba bisa digabung nggak pakai sepatu roda pakai main saksofon, karena sebelumnya di BKK saya pernah begitu juga sekali-sekali nggak lihat situ lebih tapi coba gitu. Terus saya boleh juga nih buat demonstrasi gitu ya kan, dulu kan bahasa demonstrasi. Boleh juga akhirnya. Udah akhirnya jadi terus. Jadi kalau producer main ada show, aku main sepatu roda pasti. Bahkan pernah main sepatu roda lagu itu di Taman Mini, Taman apa yang di Sasana Budaya. Itu kan Taman Mini Sasana Budaya ini. Itu kan itunya kan licin. Bukan licin, kan udah-udahan. Bukan, panggungnya itu kan ada apa akrilik ya? Akrilik. Ya baret. Nakal. Kakak nakal ya. Akhirnya ganti. Ya enggak sih. Enggak. Jangan pakai sepatu roda karena kita. Ya pasti sih. Iya lebaran lah. Kan ya baru. Ya baru. Kan mahal. Mahal itu dia. Aku ketawa deh kalau inget itu. Oh iya. Satu. Ditegur. Enggak. Ya ditegur waktu itu ya. Spontanitas. Namanya juga ya kita enggak tahu kan. Tapi ya sambutannya pasti bagus. Bagus. Nah begitu itu kan. Jadi aku kalau main. Kalau dalam satu show itu pasti sepatu roda sama Jenny Boy aku sendiri. Tapi nanti kalau ada pas Happy ada waktu itu kan ya. Waktu itu Happy masih bergabung masih. Kadang-kadang ini karena masih sekolah di Surabaya kan. Jadi kalau kita di Surabaya ada Happy berarti ada satu lagu lagi yang kita main sepatu roda berdua. Lagunya Lady Marmalade.
Jadi sister girl, sister keteterer. Berdua? Iya. Dan itu usia beda 3 tahun ya, katanya ya? Iya, beda 3 tahun. Aku 14, happy. 14, happy. Berarti 11. Ada SD, aku SMP. Keren kan? Gitu. Terus niter-niter gitu. Iya, main deh gitu-gitu. Gak pernah tabrakan? Gak pernah. Gak pernah jatuh? Aku pernah jatuh. Ketawain. Lucu banget, aduh lucu banget. Oh, bahasa sih kak? Karena hujan kan, kita di luar kan kita main. Oh, outdoor. Kan, masih ingat? Kalau nggak salah pernah di Mataram. Mataram. Di Mataram itu kejadiannya. Ya, Mataram, jadi kita mainnya di apa? Di tempat apa? Pariwisata. Bukan, gitu. Bukan tempat apa ya? Bola, tempatnya? Oh, basket. Stadion. Di bola. Basket. 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 Itu kan hujan. Oh. Tapi nggak apa-apa kakak. Nggak apa-apa waktu itu. Udah ya, sering juga sih. Terus gitu. Setelah itu pura-pura, enggak, gue acting nggak. Orang-orang pada gitu, wah gitu kan, otomatis iyalah. Oh, gitu. Guys ya, sangat berkesan ya, cerita-cerita makin lucu, makin seru loh. Dan ini hanya di Talk Show Cece. Nah, kak. Terus selama berapa lama kakak bergabung? Nah, sama berarti sister sebelah sih ya lama, sampai tahun 2001. Ya. Saya bukannya keluar atau bukannya pecah atau enggak, karena saya emang saya niat setelah selesai STM penerbangan, selesai sekolah di STM, saya pengen keluar negeri. Jadi saya akhirnya tahun 81 saya pergi ke Australia, ke Sydney. Sebentar, anak perempuan sekolah di STM kayak apa ya? Ini yang kok. Jangan-jangan yang ikut tawuran kemarin nih. STM penerbangan, lulusan tahun 81, jadi suka nongkrong di Blok M. Dan suka sering kalau naik Metro Mini kagak bayar. Tuh. Halo Pak Kondektur, nih orangnya. Yuyu catat. Sering mereka ini dia. Datengin ke guru-guru, ke guru ada pembimbing namanya Pak Mul. Terus udah gitu saya dipanggil. Terus ya nih Pak, ini yang ini mana? Cewek satu. Ini cewek nih, ada satu lagi gitu kayak gitu. Terus kamu tuh bikin malu aja gitu. Oh, enggak. Terus entar yang mana orang entar. Konditor jadi gebukin. Banget gitu. Tomboy. Ya Allah, itu kena. Iya. Sampai sekarang masih ada roni-roni atau gimana? Ya, sekarang kayaknya enggak sih ya. Iya. Enggak. Tapi kalau telepon-teleponan ketawa ke TV. Oh, makanya sama teman-teman. Oh, teman-teman. Iya, masih ada. Masih ada teman-teman yang masih. Terus sempet enggak ke laptop-laptop gitu zaman dulu? Enggak. Kalau ke laptop enggak. Oh, enggak ya, ke laptop. Luar biasa ya. Kita ini Badung. Hanya tawuran, berantem. Pada saat itu, pada zaman aku dulu kan tahun 81. Karena aku kan angkatan 81. Jadi pada saat itu kalau tawuran. Dulu aku pokoknya kalau ketemu teman-teman SMA 6, kalau Iyi Sugianto, Rano Karno, Yesi Gusman, Sisa Pelida Kandol, lo anak 6 kan, lo inget nggak sih, lo sekolah di mana yuk? Nah, gue juga di Kebayoran, di mana? Lo 7, lo 11, lo 9, 11 enggak, di mana? Pokoknya gue suka ini lo di Kebayoran di mana? Saya menerbangan, gue kan yang dulu, wah, dulu yang zamannya kejadian di ini dong, kejadian di Bulungan, iya. Kayaknya bulu kayak gimana sih kak? Buar itu seru pokoknya. Kakak nyerbu? Ya kita rame-rame. Tapi kakak kan cuma perempuan satu-satu. Iya, perempuannya 2-3 lah. 2-3. Orang kan ratusan cowok-cowok semua. Jadi kakak bukan pakai rok, pakai celana panjang? Pakai celana panjang. Oh my God, pakai celana panjang. Panjang gitu. Jadi kalau pokoknya kalau udah ada. Terus gak gulung? Ya gini. Tuh, gelinting ya. Gelinting ya. Kalau ada. Buka berapa? Dua. Oh ini enggak, ini. Oh ini yang gelinting. Ini, gitu. Oh tato enggak? Enggak. Ya, enggak, luar biasa enggak, ya. Enggak gitu sih. No, akhirnya tuh yang lain-lain. Nah, jadi kalau misalkan kita ada berita. Ini waktu pas voli ya. Voli. Oh, lawannya mana nih? STM. Oh, ini kita ketemunya anak-anak SMA 6. Hah? SMA 6? Wah, biur satu sekolahan. Jadi sampai supporter satu sekolah langsung kabur semua. Terus di sana kita bawa ini. Harus menang. Enggak, di sana kita bawa absen. Jadi sini. Ada enggak ada? Goblok. Ya Allah. Kita absen. Terus gurunya? Ya guru udah enggak bisa apa-apa dah. Tapi akhirnya lulus lah pada semuanya, pada jadi ya. Kita dihukum sama guru. Dihukum. Terus ya pada saat itu ini suruh nulis, saya tidak akan kabur lagi, satu itu satu buku.
silakan kamu. Hukumannya. Gampang dong, kenapa enggak disuruh bersihin? Ada kalau cowok-cowok ada yang suruh bersihin, pada. Terus apa namanya? Kita kan secara pada saat itu ada lagi nih berita bahwa STM mau ketemu lagi anak SMA 6. Mau ketemu lagi, akhirnya digembok-gembokin kan? Digembok-gembok, enggak boleh keluar. Kita ngejebol ini jendela. Jendela sekolah. Oh, oke okay, Kak, itu kan lucu-lucuan ya guys ya, masa-masa kenangan dulu seorang Yuyun ya. Nah, terus tiba-tiba aku ini nggak apa-apa kita lompat-lompat ya. Katanya itu ada tambahan Jos sampai sekarang dipakai. Iya. Gimana sih? Nah, itu aku pulang dari Australia itu kan tahun 90. Ah, sempet nih. Kan di Australia tahun 81 sampai tahun 90 pulang. Jadi adaptasinya 1 tahun tahun 89 setelah aku melahirkan anak yang kedua di Jakarta, bolak-balik adaptasilah ya. Nah, terus nah itu udah mulai tahun 90 udah main sama Mas Yuman. Almarhum. Dia bilang ini Yuyun nanti nih main lagunya Kenny G nih, lagunya ini nih Forever in Love, kata aku main sopranto udah. Terus nih Dun, ini namanya ini Yuyun G, kamu pakai nama Yuyun G nih ya, kata aku. Masih marah, aku nggak mau, jangan pakai Yuyun G, jangan pakai G Jo J, nggak mau aku bilang gitu, nggak mau pakai Yuyun G, udah Yuyun aja. Dia langsung bilang ini, lu lupa ya nama lu, suami lu tuh kan George, okay. G kata gitu, lu lupa ya kata gitu, okay. Bisa langsung ini, oh iya ya, udah pakai Yuyun G, Yuyun George kata gitu, oh okay. Gimana sih ini, kacau nih orang kata gitu. Itu maksudnya dari situlah aku pakai nama Yuyun George sampai sekarang. Aduh, terima kasih Mas Yuman, oke, almarhum ya. Aduh, luar biasa ya. Jadi itulah guys cerita tentang penyematan nama Josh. Itu nama suami ya, Josh Yuyun Josh. Bukan Kenny G, Kenny G. Memang Yuyun G, Yuyun Josh. Tapi Josh. Nah, kita mengulik lagi kembali ke era tahun 70-an nih Kak, 75, 76, 77. Nah, Kakak kan pernah sama Pretty Sister itu show katanya di Brunei. Iya. Nah, itu lama juga show-nya. Oh, lama. Kita berapa kali? Mungkin lebih dari 5 kali. Oh, gitu. Iya, Ke Brunei, iya. Nah, show. Ada kesan-kesan seperti apa sih Kak? Oh, kesannya bagus banget karena kita main benar-benar kita main sama Emilia Contessa. Mbak Emil itu baru ngelahirin Danada baru umur 40 hari. Gimana sih? Tapi dia terus si si bayi ini nggak diajak, dia mumpah aja orang samping hotnya Mbak Emil, dia emang profesional. Ini katanya atas bantuan dari Uni Wirda. Halo Uni Wirda. Jadi ceritanya kenapa Pretty Sisters bisa pergi? Jadi pada saat Pretty Sisters lagi rekaman buat TVRI, acara di TVRI, rekamannya di studio selebritis kan waktu itu kan, yang di Iskandar Rinata, ya, Iskandar Shah itu ada studio. Satu-satunya studio buat kalau semua band atau penyanyi di situ ya, pada kan, era itu ya. Kan di TVRI kan selalu kan lip sync kan, ya kita nggak pernah lip sync. Ada. Terus nah Mbak Wirda tiba-tiba datang ke sana, kita lagi rekaman, terus dia bilang sama Bapak minta nomor teleponnya siapa, aku band, lupa ada band siapa mana, gitu. Satu dia sebut orang, saya lupa namanya siapa gitu. Terus itu ya aduh gimana ya Om ya, dibawa sama Teh Farida ini sama temennya ya Uni ya. terus siapa ya gitu. Terus buat apa ini loh Om, saya pengen buat ke Brunei kata gitu, buat ngiringi Emilia Contessa, ada mungkin beberapa artis kata gitu. Oh gitu ya, iya kata gitu. Terus Pretty Sisters ini buat apa nih Om, kata ini kita mau buat rekaman buat TVRI, buat acara TVRI buat minggu depan kata gini. Terus gini, Pretty Sisters mau nggak kalau ke Brunei gitu, show gitu, tapi show juga sambil ngiringi. Mau ya boleh aja sih, tanggal berapa kira-kira gitu. Udah itu kata gitu. Pak Margo. Udah akhirnya jadilah itu ya Uni ya Allah, akhirnya itu Uni pertama kali bawa Pretty Sisters dan ya. Selanjutnya 5 ya. Kali berturut-turut itu terus Brunei. Uni terus. Nah, jadi tapi lain-lain show-nya. Lain-lain artisnya. Jadi artis pertama itu Emilia Contessa, Ernie Johan, Lenny Marlina sama Widawati. Aku ingat banget. Jadi mereka minta dua artis film. Jadi Mbak Widya kan udah beberapa kali dapat Piala Citra, Lenny Marlina juga gitu. Mbak Widya nyanyi terus Lenny Kak Nonon aku inget banget tuh nyanyi lagu apa tuh? Mbak Lina lagu Sunda.
Enggak, dia ngaku saya bukan penyanyi, saya tapi nyanyi aja mbak Nonon, nggak apa-apa nyanyi aja, nyanyi lagu, akhirnya nyanyi lagu ini kita bantu sama presiser membaca surat cinta yang enak itu oke kita kenyal. Nggak tahu kalau mbak Leni masih ingat sama kita ya, tapi aku ingat mudah-mudahan nonton di talkshow ini ya, pasti ya ingat kalau Mbak Widiawati masih sampai sekarang aku masih ketemuan sama Mbak Wid, masih suka nyanyi masih di IG gitu. Nah itu Terus katanya terakhir ikut di Muladi Memori ya. Ah iya. Sama Preti ya. Preti sudah tahun 89 itu pas adaptasi. Adaptasi aku, pas pulang ya. Pas mau pulang mau pindahan ke Jakarta ya. Itu aku dihubungi sama Oni Suryono gitu. Almarhum. Dia bilang Yun bisa nggak Preti sister? Bisa mas, cuma kita lagi pisah-pisah nih. Aku lagi masih ngurusin rumah di Australia, di Sydney. Mbak Preti masih di Jerman. Aku bilang gitu, masih di Berlin. Hamburg, Mbak Preti di Hamburg kata. Kalau Mbak Dina di Kota Baru, di Malaysia tapi di Kota Barunya. Gitu. Aku jadi Mbak gampang Dina, ya. Aku ini ya Mbak Dina tuh datang ke Jakarta tuh 2 bulan sekali kadang-kadang. Karena sebulan sekali. Katanya pernah sempet untuk mencari telepon biar hemat sampai iya. Nyari-nyari. Oh, iya. Nyari-nyari telepon box zaman iya, dulu iya. Ya. Aku kan lagi pas di Australia itu aku harus ngubungin Mbak Preti. Jadi di rumah aduh mahal aku kan naik kereta ke Telkomsel gitu okay. Ya ke Telkom terus itu ada telepon boxnya, jadi kita daftar mau telepon ke Jerman nomornya ini telepon Mbak Preti gitu. Iya, murah meriah pakai iya. Koin. Iya, lucu banget. Dulu di Indonesia juga ada itu. Ada, iya. Telepon box. Aduh, ya. Sekarang mah enak, tinggal di bawah. Bisa langsung. Begini lagi. Iya. Bisa gini, di mana lo? Di mana? Di London ini mana? Di dunia sekarang makin kecil. Nah, ini kak, kakak salah satunya katanya penyanyi istana ya. Bagaimana ceritanya sih? Kok seorang Yuyun Josh tiba-tiba menjadi seorang penyanyi dari istana, salah satu penyanyi dari istana. Alhamdulillah di istana, bukan dari istana. Di istana negara. Ya. Ya. Jadi pada saat itu waktu pas Bu Mega baru jadi presiden, baru dilantik jadi presiden, itu ada tamu negara John Howard dari Australia. Mm-hmm. Gitu. John Howard kan datang karena dia pernah bilang kalau lo jadi presiden Mega, presiden kan justru kan naiklah Bu Mega. Nah itu pada saat itu John Howard bilang kalau lo jadi presiden, gue akan orang pertama kali, adalah orang yang pertama kali nyelamatin lo gitu. Dia komitmen tuh. Komit ya. Ya John Howard datang, tapi berarti dia tamu negara tapi yang tidak official. Jadi tamu negara yang tidak resmi, bukan diundang gitu ya. Nah. Tapi tetap harus ada musik kan waktu itu Los Morenos biasa yang aku ya, tahu Mas Doni sama bukan Mas Doni Mas Lom dia terlibat juga di Los Morenos akhirnya sebelum dia sekarang dikenal DSS dia sempat gabung di Los Morenos di sana. Oh iya, tapi waktu itu sih Los Morenos belum ada, belum banyak yang kenal waktu itu kayaknya sepertinya pada tahun 2000 ya 2001 waktu itu ya. Nah itu aku direkomend sama Mas Chandra Tasmala. Oh Chandra Tasmala bapaknya Dencas ya, bapaknya Dencas malah Dencas makanya aku sama Mas Chandra tuh udah kayak saudara ya, udah partner, makanya aku bilang dia partner main musik dia Mas Chandra ya. Terus dibilang Yun Aro ya ini kita main gini di istana serius mas gitu iya gini udah ini awalnya pertama kaget juga dia bilang nggak usah main saxophone, main flute aja flute aja. Nah sampai di sana ya Mas Chandra bilang di Los Morenos ini kalau kita ngiringin tamu negara biasanya penyanyinya tiga ada Yuyun di sini sebagai pemain band jadi aku main flute aja gitu. Nah oh bagi tugas bukan memang statusnya memang gitu bukan statusnya memang aku memang dibawa sama Chandra kan sebagai pemain band sebagai pemain band bagian daripada ini band ya. Bagian daripada Los Morenos penyanyi ada tiga tuh siapa gitu. Nah kebetulan tiga penyanyi ini katanya ditunggu-tunggu sampai jam 4:30 nggak datang ngelatihan mereka ada yang dikasih tugas nyanyi lagu Australia gitu. Singkat cerita akhirnya aku udah ditunjuk dikasih tahu sama orang istana dengan segala protokol ini Yuyun siapa ini siapa gitu biasa tapi mereka nggak aku nggak nyalain sih kalau mereka ragu kan mereka nggak kenal aku ya, kan kenal, tapi Kang Main bilang Yuyun nyanyi aja deh Mas Chandra yang paksa Yuyun ini penyanyi gini dia tahu suara kayak gini lagu
kebetulan aku, saya pernah tinggal di Australia 9 tahun. Kamu tahu lagu ini? Ya tahu. Begitu udah, latihan sebentar, jadi jam 5 latihan, sementara jam 6 udah selesai, kita makan maghrib, jam 7 kita harus standby. Ya. Nyanyilah aku lagu itu, dua lagu. Pertama, Watching Matilda. Yang kedua, Still Call Australia Home, Peter Allen. Itu Pak John Howard, begitu aku nyanyi, Still Call Australia Home. Dia langsung taruh itu, ini langsung gini. Langsung taruh ke ini ya, sendoknya. Sendoknya langsung gitu. Aku bisa lihat gitu. Jadi mukanya tuh yang Still Call Australia Home, dia langsung ngitu langsung lihat. Semuanya dong ini. Iya pasti. Ya itulah pembuka jalan aku akhirnya berturut-turut nyanyi di sana sampai dengan era SBY. Ya, ibu adek langsung bilang, Mbak Yun, boleh minta nomor teleponnya gitu. Ke Mas Chandra aja, aku bilang gitu. Mas Chandra bilang enggak, langsung aja Mbak Yun, katanya gitu. Nah, sejak itu aku dipercaya nyanyi di sana untuk tamu-tamu negara yang maksudnya tamu negara misalkan kayak dari Vietnam, aku lagi cari lagu Vietnam, lagu dari Mozambik, aku cari lagu dari Mozambik, dari mana, dari jadi langganan. Jadi aku tahu tuh list penyanyi yang biasa. Jadi tiga penyanyi di istana biasanya. Biasanya tiga cewek-cewek. Jadi jangan si A, si B. Ini khusus buat lagu tamu negara itu dari mana. Minta aku ya biasanya gitu. Yang melo-melo ini. Yang ini misalkan ini siapa? Ini si A, ini si B. Ya ini Yuyun ini nanti buat tamu negara yang dari mana? Misal dari Mozambik. Nah, nanti tapi sebetulnya udah ada penyanyi yang khusus dari, buat itu. Dari dia. Di sana udah ada. Mbak Tuti Mariati, itu tuh yang biasa. Mbak Tuti itu senior. Tapi kan keroncong. Enggak, Mbak Tuti ya keroncong juga, ada Sundaris Koco juga ada. Tapi Mbak Tuti Mariati ini biasanya nyanyi lagu tamu yang datang. Makanya Mbak Tuti bilang, "Oh, makasih Yuyun. Ada kamu." Jadi aku enggak, "Ya, makasih Mbak Tuti ya." Gitu. Makanya itulah nah persiapan kita enggak ada saing-saingan, enggak ada. Enggak ada apa. Nah, itulah. Tetap, ya. Nah, tapi pernah di kejadian waktu KTT ASEAN itu di Bali waktu itu presidennya Bu Mega. Itu tamu ASEAN itu kan tamunya 10 negara. Tamu khususnya ada 4 ya, India, Korea Selatan, Jepang, satu lagi Kazakhstan kalau nggak salah, India itu lupa deh antara itu. Nah, ada berarti ada berapa negara? Ada 10 sama 10 sama 4, berarti 14 negara. Percaya enggak aku nyanyi itu 7 negara? 7 negara. Ya, kan ada berdua. Kan ada beberapa tuh yang cuma 4 negara, yang misalkan Malaysia, Singapura, Indonesia sama India. Satu lagi ada yang Thailand, Jepang, apalagi gitu. Nah, aku nyanyi itu Malaysia, aku nyanyi itu negara Laos, Kamboja, Myanmar, Filipina, Indonesia, sama satu lagi. Aku 6 negara dalam waktu yang sesingkat-singkatnya gue harus apa? Itu pada saat itu. Nah, setelah makanya kredit achievement kita di situ ya, dia achievement diperlihatkan ya, tunjukkan ya, aku tunjukkan achievement profesional juga. Jadi ya memang susah tapi ya kita udah komit bilang iya ya udah. Jadi bilang aduh susah sih, nggak mungkin lah jadi achievement kita di situ. Itu pengalaman yang tak terlupakan di istana, sama ketika pada saat Presiden Bush datang. Saya dipilih sebagai salah satu pengisi acara itu. Luar biasa. Alhamdulillah. Makanya biarin deh, gak ngetop juga. Yang penting gue udah pernah ke Presiden Bush. Ada kayak gitu ya. Iya guys ya. Nah, tadi kan kita lihat. Biarpun saya gak ngetop katanya. Biarpun di Indonesia saya gak terlalu dikenal. Tapi di luar banyak yang kenal. Nanti kita kulik lagi ya. Nah, ini Kak bener tuh kata kakak ya. Di Indonesia siapa sih? Banyak di luar sana yang nggak tahu Yuyun Jos, tapi kalau bilang Yuyun salah satu anggota dari Freddy pasti mereka kenal Freddy Sister. Nah tapi jangan salah, Yuyun Jos itu sudah melalang buana tiap negara manapun sebagai duta seni loh. Nah bagaimana ceritanya sih? Nah itu sih malah dikenal di sana. Ya alhamdulillah sebetulnya
dari awal, dari tahun 94 tuh aku udah keluar negeri. 94? Ya, udah. Ada foto-foto sebagai duta ya, seni dari nyanyi. Indonesia? Ya, nyanyi. Jadi dikirim sama pariwisata pada saat itu sama band namanya Arumba. 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 Alunan rumput bambu. Berarti ala-ala emang ini angklung sama angklung, sama ya. Apa sih namanya tuh, jadi lupa tuh ya, kayak kolintang gitu ya, ya angklung. Aduh. Ya gitu. Nah itu itu aku terima kasih banget sama papap ya, papap Pusadi udah meninggal, bab si papap udah 2 tahun lalu meninggal. Papap itu yang ngajak aku tapi yang merekomendasi Mbak Yuyun aja, Mbak Yuyun aja. Itu, karena sudah biasa di itu Yogi, itu pemain anak yang main bass itu. Okay. Mbak Yuyun aja deh, Mbak masih punya paspornya masih jalan nggak? Masih itu sampai tahun ini, Mbak mau nggak ke Eropa? Aduh mau banget dong gue, gitu. Nah, saat itu dua minggu kemudian ke Eropa, tapi latihan Mbak ya, lagunya ini ya. Konsisten, kita komitmen. Okay. Komitmen latihan sambil tetap main saxophone. Justru itu mereka mau memperlihatkan bahwa ada keunikan gitu loh. Dan aku kan main saxophone bukan main-mainan. Iya, karena aku dari kecil ya. Iya, aku main saxophone tuh benar-benar main. Main saxophone benar profesional gitu loh. Dan aku anak band, aku lebih suka dibilang anak band. Kenapa? Kalau aku bilang anak band itu kita bisa ngiringin pemain. Kita dengan kunci apa kunci gembok, kunci Inggris, kunci apa, kunci A B C D E F G, kita main bisa. Jadi karena talenta ayah nih. Iya, karena ayah yang karena memberikan talenta support. Juga sama saya bertanggung jawab sebagai seorang anak band. Anak pun sebagai musisi kita harus bertanggung jawab. Jangan cuma bisa satu lagu. Ini musisi apa anak band sih? Anak band. Ada anak band yang band show. Kalau aku suka dibilang session player session karena player. Kalau karena bisa gini. Bebas ya. Nah, session player gini nih misalkan. Yun, lo bisa nggak main nama misalkan Jose gitu, bisa main gitu ya. Lagu ini, dan terus aku mau lagu Panas Asmara, oke. Okay. Aduh ketinggian, main di bass, boleh. Aduh ketinggian, main di sini, boleh. Itu anak band, itu session player namanya. Itu namanya ya? Profesional. Itu alhamdulillah, itu memang aku lakuin. Aku bangga jadinya. Jadi bukan, itu ngiringin gue, tapi kan gue main. Nah itu, jadi sorry itu sih. Bukan cuman kita main. Udah, setelah itu selesai. Gini, nadanya diganti, aduh gak bisa. Itu buat aku. Iya, luar biasa ya. Negara-negara mana saja sih yang paling berkesan di antara seluruh negara? Kira-kira negara ada berapa yang dikunjungi? Lumayan banyak sih, lumayan banyak. Ada terus yang paling berkesan? Semuanya berkesan. Berkesan. London berkesan, Rusia berkesan, Amerika berkesan, Amerika New York, di Los Angeles, di San Francisco, di Ecuador, di Meksiko, terus di Miami, banyak. Aku sempat lupa. Terus selalu membicarakan tentang Indonesia, gak mau memperkenalkan gitu. Kan saya di sana sebagai musisi, sebagai pekerja seni, menghibur mereka, menunjukkan kita punya lagu Indonesia, dengan saxophone, dengan nyanyi, dan saya main alat musik tradisional. Aku main banji dari Padang. Aku main, jadi aku main bukan main-main, aku main beneran. Oh gitu. Iya, jadi inilah lah. Terus satu ciri khas ini dari band ini. Nanti saya main lagu ini. Terus satu lagi, saya menambahkan improvisasi sebelasi ya. Misalkan, kan misalkan sekarang lagi musim, misalkan lagu dangdut, ya bang, kita lagu ini yuk, sayang atau apalah gitu, apa lagu cantik gitu. Oke, itu kalau memang ada penarinya, ada yang nyanyi, silahkan. Aku mungkin dengan cara lain. Aku mungkin dengan cara gini. Oke, kita akan ngajak kalian bernari. Enggak, aku nggak nyanyi. Kita menari dansa lagu Indonesia tradisional, misalkan lagu Betawi gitu ya. Jali atau Ujan Gerimis ya. Tengahnya aku bikin arsmes demikian rupa, mereka tak ajarin nari seadanya aja. Ini kalau nari joget gitu ya. Jadi enggak harus joget, enggak harus dangdut. Terus saxophone satu tangan. Iya, ada. Okay. Jadi gini. Gitu. Jadi ini kayak gini. Kan aku belajar. Mereka akhirnya antusias juga mengikuti. Jadi mereka tahu, kalau dangdut yang tadi. Yang tadi yang gini-gini. Kalau ini tadi. Ini tari Melayu. Tari apa, misalkan anakku bilang sih ngarojeng. Betawi. Betawi. Karena anakku kan dua-duanya kan pernah
jadi abang none kan, apa ikut none Betawi gitu. Nah sekarang cerita dong tentang ini kan ibunya kan orang hebat ya, pasti anak-anaknya turun nggak? Nah anak-anakku tuh sebetulnya mereka berbakat musik, cuman mereka musik bukan pilihan. Oke, bukan pilihan. Ya, jadi satu pengen jadi dokter gigi, dan jadi dokter gigi atau lagi ya, sampai sekarang ya. Yang satu lagi dia kepengen dia maskulnya dihukum, cuman dia lebih banyak kerja apa ya, lebih kayak ke digital lah gitu. Oh digital ya, yang sekarang lagi digandrungi anak-anak ke media apa ya, apa sih ya kayak apa sih, kayak di penerangan apa ya, kayak aku lupa bilangnya, lebih kayak branded gitu apa, lupa sih. Sudah kita lupakan aja. Buat PR. Nah, branding. Oh, branding. Ya Allah. Lebih ke branding anak-anakku. Enggak apa-apa sih, Kak. Akhirnya kita udah enggak ada PR lagi. Yeah. Kita udah tuntas branding ini. Kak, ini tantangan loh. Nah, kita pengen melihat seorang Yuyun Joss, apakah betul Yuyun Ji atau Yuyun Joss bisa memainkan saksofon atau flute? Biasa kan guys, kita sudah melihat tadi performance dari seorang Yuyun Joss dengan saksofon yang luar biasa. Lagu Jali-Jali. Selamat loh Kak. Terima kasih. Membuktikan bahwa kakak memang luar biasa. Alhamdulillah, ini ya. Lagu Jali-Jali ini saya bawa udah keliling dunia. Lagu ini dengan aransemen yang saya bikin itu lebih ke apa, world music ya, jadi ada Balinya, jadi ada kendang rampak. Bukan kalau Betawi apa namanya? Kendang Betawi lah. Rebana. Iya Betawi yang juga. Betawi ya. Yang paling setidaknya kakak udah membawa pariwisata, memperkenalkan Indonesia. Iya, gitu sih. Pokoknya kemanapun saya pergi ke luar negeri, saya selalu Indonesia is my country. Jangan lupa datang ke Indonesia. Kadang-kadang mereka
susah nyebutin nama saya. Kan Yuyun, ada Yuyung, ada Yuyun Yanyan gitu. Saya pun kadang-kadang suka bilang, "Don't worry about my name. Just remember that I'm from Indonesia." That's it. Saya enggak jadi, lu enggak usah ikut, enggak usah mikirin gua nama. Susah. Pokoknya ingat aja gua dari Indonesia dan lu mesti datang ke Indonesia. Iya, waktu-waktu di STM sih, mungkin Hasan namanya ya. Iya, di STM. Enggak, ini di tangan saya nih ada apa sih ya? Nah, sekarang kita close up dulu ya. Okay. Nih guys, nih lihat nih ya, ini ciri khas dari Kak Yuyun nih kalau lagi show nih live sing ya. Live streaming. Ya. Nih, sebentar Kak. Nih buat Kakak deh, aku serahkan. Okay. Nah, sebenarnya ini apa sih artinya sih, nah, Kak? Nah, jadi ini gini nih, ini sebetulnya ini adalah slogan kampanye. Semangat Bari. Ya, kita jangan selama pandemi ini kan kita musik semuanya kerja seni kan kita semua semuanya terdampak kita semua tiarap. Ya. Tapi bukan berarti kita harus patah semangat. Nah, ini slogan ini dari teman saya yang buat. Ada teman saya namanya Francisco Echeverria dari Guayaquil dari Ecuador. Dia yang pertama dia bikin, terus saya bilang, saya izin, boleh nggak saya pakai untuk slogan teman. Silahkan Yuyun, ini buat bukan buat saya aja, tapi untuk seluruh, buat kamu, buat seluruh musisi seluruh dunia. Makanya aku kayak kampanye ini supaya kita jangan patah semangat. Jadi meskipun dengan adanya pandemi, kita tetap berkarya. Ya. Jadi don't let the arts die. Keep on the high spirit. Oke. Makasih ya. Boleh saya minta lagi? Boleh, Kak. Kak Yuyun, ini terakhir. Yeah. Kakak katanya era-era zaman tahun masih 90-90 ya? Yeah. Pernah bikin trio? Ya, benar, bukan trio. Sebutin dong trio-nya. Dan so kemana saja? Ya, jadi gini, singkat cerita, setelah aku pulang dari Australia, aku ketemu nih teman lama. Rewawar satu. Rewawar itu yang ada di... Iya, ada Abu Dhabi sekarang. Halo! Rewawar tuh ada di aku kenal sama dia zamannya Pretty Sisters di TVRI. Nah, kalau Murni kenalnya ya pada tahun itu. Jadi akhirnya singkat cerita bersatulah kita main di kita punya rutin kerja sebagai penyanyi seminggu 5 kali itu di Sahijaya Hotel. Namanya The Rhymes. Rhymes tuh Re Yuyun Murni gitu. Rhymes itu Re Yuyun Murni. Nah, kita bertiga ini kita udah keluar negeri, udah ke Amerika, udah ke Australia, udah ke Malaysia, udah sering banget. Nah, tapi ini adalah bentuk trio persahabatan. Karena kita kebetulan ketemu cuma 2 tahun 93 sampai 95. Karena 95 Ray udah dibawa suaminya ke Amerika. Tahun 99 Murni pindah ke Bali. Jadi kita tuh di 3 tempat. Sampai akhirnya sekarang kita benar-benar berpisah. Sampai kita pernah punya masa-masa 12 tahun itu nggak pernah ketemu sekali di Bali. Kita main, aduh udah kayak apa deh. Sampai akhirnya bikin lagu namanya Rinduku. Aku bikin lagu itu Rinduku sebetulnya buat Divo ini. Bukan buat Divo, buat grupku ada lagi cowok-cowok namanya J Divo. Buat main di Java Jazz tahun 2008. Tapi karena waktu itu aku lebih fokus lagu-lagunya Ismail Marzuki, jadi lagunya tak lupakan. Sampai akhirnya tahun 2013, Rea sama Murni mau datang ke Jakarta, ayo kita bikin rekaman ya. Udah rekaman. Insya Allah dalam waktu dekat kita akan rilis lagunya. Nah, lagunya ini yang akan kita rilis itu Rinduku dalam bahasa Indonesia. Ciptaan aku. Ya ampun, ternyata hebat ya. Bukan hanya musisi, saxophone, dan lain sebagainya nyanyi. Juga mencipta lagu lo. Dan yang aransemen aku juga. Aransemen juga? Iya, semuanya. Aduh, kasihan musisi yang lain dong, Kak. Jangan. Ini talenta dari Tuhan, jadi kita mesti ini. Jadi, akhirnya kita bikin bahasa Indonesia, karena kita rencana akan bikin 3 bahasa. Jadi, satu bahasa Indonesia udah pasti kita mau rilis. Yang satu lagi bahasa Inggris, yang satu lagi bahasa Latin. Yang bahasa Inggris ini, yang translate-nya, istrinya Mas Kusindrat mau Aprilia Subroto. Jadi dia yang translate dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris. Nah, yang dari bahasa Indonesia ke bahasa Latin, teman saya tadi yang punya ini nih. Francisco, terima kasih. Gracias for the compartir the Rinduku to become Tespere. Jadi sekarang aku kasih teasernya Rinduku ini. Jadi 3 bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Latin. Ya. Boleh kita dengerin ya. Kita dengerin ya. Loving you.
luar biasa Kak. Kau selalu ada dalam hidupku. Sama juga dengan sahabat JCL yang berada di luar sana, selalu merindukan dan siapa gerangan bintang-bintang tamu selanjutnya di talk show JCL. Saya Jose Joalinge mengucapkan terima kasih kepada Anda semuanya, sahabat-sahabat JCL, sudah menyaksikan bintang tamu kami bersama Yuyun Jos ya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.